Selamat datang di CCTV Tuba Ba, guys. Ini guys, kita datangan paket guys dari Lazada, guys. Kemarin kita belinya order dari Lazada ya, guys. Ini adalah sepatu Onitsuka ya, guys. Jadi dia harganya 100 ribuan. Benar-benar 100 ribu. Nah, tapi plus ongkir ya. Jadi 120-an. Di Lazada ya, guys. Banyak pilihannya, tinggal pilih aja. Nah, ini kayak apa barangnya? Onitsuka ini yang harganya 100 ribuan, karena kalau yang ori kan ratusan ribu ya, dari Jepang itu katanya, bahkan jutaan ya kalau yang ori Jepang. Kita lihat kayak apa barangnya di dalam, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh si tetenya mau bantuin unboxing, guys. Jadi ini warnanya adalah hitam sama abu-abu ya, guys. Hitam abu-abu, Onitsuka nomor ukuran 41. Nah, jadi dibungkusnya itu nggak ada kotaknya ternyata, guys. Tidak ada kotak. Dia langsung plastikan doang kayak gini. Terus dia mereknya asik, onitsukatiger.com. Kok asik? Bukannya Onitsuka, asik mah kan yang itu, yang apa, si Susanti itu. Oke, jadi kayak gini ya, guys. Sepatu Onitsukanya tanpa kotak ternyata. Saudara-saudara, dia cuman dipakein plastik gini doang. Nah, barunya itu kayak gini ya, detailnya tuh kayak gini nih barangnya. Asik, nomor 41 nih, kayak gini ya. Dia belum terpasang tali. Habis itu bahannya kulit sintetis lah ya, kulit nggak buka, kayaknya bukan kulit beneran deh. Onitsuka Tiger tuh kayak gini ya, detailnya kayak gini tuh. Onitsuka Tiger nih, ini mah kalep-kalep biasa, abal-abal, guys. Ternyata jadi biar nggak penasaran ya, guys, untuk ganti-gantian juga untuk kerja. Terus yang kita nggak penasaran kayak apa sih yang, nah, dalamnya kayak gini nih, bener-bener dia asal-asalan banget ininya, printnya asik, made in Vietnam katanya. Ini ya ampun, asal banget, guys. Tuh, bener-bener ini pabrik kejar target. Nah, ini talinya terpisah gini ya, jadi di dalam dua pieces ini, yang kanan nih, ini yang kanan, yang kiri tuh. Tapi kalau sepintas sih bagus ya, guys. Warnanya sesuai dengan di Lazadanya tuh. Terus tuh yang bagian belakang nih, Tiger. Dia kalep juga, dia apa, kulit tipis gitu loh. Entah kulit entah kalep, pokoknya dia tipis banget ya. Pokoknya kayak gini. Ini warnanya hitam abu. Habis itu di sini nih kanvas kulit tipis, bawahnya lem-leman gini ya, guys. Kelihatan lem-lemannya tuh, bekas lem-lemannya nggak rapih, kelihatan banget. Ini bahan abal-abal, murah-murahan. Tapi masih 100 ribu loh kayak gini doang. Sebenarnya kalau yang barang Vietnam itu kan 150 ribu aja udah bagus ya. Ini bener-bener, aduh, cakaduk banget ini mah. Oke lah, gitu aja, guys. Makasih yang udah nonton, udah klik videonya ya. Segitu aja reviewnya. Sepatu Onitsuka Tiger, asik. Tiger kali ya maksudnya. Intinya nyari sepatu yang hitam, yang murah, yang untuk ganti-gantian aja. Nah, ini cowok-cowok oke nih. Oke, semoga bermanfaat ya, walaupun videonya singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.